kau berlakon kayu, kau berlakon ni, kau kena ambil tu sebagai satu cabaran. Okey, buktikan pada orang kat luar tu yang kau tak kayu dan kau boleh berlakon dan kau layak digelar pelakon. Mak dengan bapak yang kehilangan anaknya lebih dahsyat kedukaannya daripada anak hilang mak bapaknya. Bisik pada langit ini berikan sedikit perubahan, sedikit perbezaan. Walaupun normal, walaupun biasa, keluarga yang bermasalah begini, begini, begini. Tapi dalam cerita ini adalah... Dia punya fokus adalah keluarga. Setiap satu daripada kita, kat dalam dunia ini mesti ada keluarga kan? Kalau tak ada keluarga, lagilah dia akan rasa agaknya kalau tengok filem ni. Ini adalah satu eksperimen baru dan mungkin dapat membuka mata masyarakat bahawa genre ini adalah bukan satu genre yang amat macam lain ataupun apa, tapi dekat dengan diri kita. Logik je berlaku pada keluarga di luar sana. Satu naskah yang fokus pada keluarga, betapa pentingnya keluarga dalam hidup kita. Jadi ini menguatkan tulang belakang cerita atau filem Bisik pada Langit. Saya tak dapat nak cakap apa lagi, but memang satu benda yang amat mengujakan. Dan rasa bangga apabila pihak production ataupun pihak production sendiri rasa macam naskah ni lebih elok di layar lebar. Saya sendiri pun rasa lain. At the end of the day, kalau kita tengok hikmahnya adalah family tu dapat bersatu kembali. You know, anak-anak lelaki dapat rasa kasih sayang daripada ayahnya. And see, at the end of the day, dari segi sudut manalah dalam hidup, kalau kita positifkan hidup kita, positifkan minda kita, InsyaAllah setiap masa dalam apa-apa masalah pun kita akan nampak positifnya. Kita akan nampak hikmahnya. Mesej ini dibawakan khas kepada penonton-penonton Suria. Kalau anda di luar sana selalu gatal-gatal mata, mari kita tengok Bisik pada Langit yang akan ada di Pawagam berdekatan anda di seluruh Malaysia. Bermula 21 September ini. Dan kita boleh cuci mata kita. Hashtag banjir di Pawagam. Hashtag Bisik pada Langit. Make sure bawa tisu. Nantikan berbaloi, insyaAllah. Sensasi Suria.